Tapi benda tu duk mari kuang kita. Ha ni kita kena tolak semua. Wo jadi sepak pas sebelah ataupun pas ke belakang benda-benda pasal itu. Nah, terutamanya membawa kepada kesesatan. Allah, nak kerugian dan kemunduran. Hak ni tiga-tiga ni kita tak sebelah kan. Sesak tak maju dan rugi dan sebagainya. Yang ke-19 kita mesti jauhi dari kekufuran. Tak ada kira benda hak bawa jatuh kafe ni, jangan. Ya kau klai. Nifaq. Iaitu apa? Bawa diri kita jadi munafik. Jangan. Fusuk. Fusuk jadi apa? Jadi orang fasik. Jangan. Lepas tu melaku maksiat, dosa, durhaka, keganasan dan semua sifat keji. Ganah-ganah. Pasal ini, kuam, apa? Hotrai. Lagi guna kuam rundreng dan sebagainya. Semua. Yang 20, yang ke-20, kita mesti hindari. Hindari maknanya liang. Kita mesti hindari dari fikiran yang tidak baik. Dia nak serupa dengan hal di atas saat ni. Benda-benda pasal fikrah-fikrah tak molek masuk dekat otak kita. Usaha yang tidak bersih. Tak ada kira. Nak jadi nakan meng ke, nak jadi orang kerja, nego ke, gotu ke ni. Semua tu kena jadi usaha yang bersih yang molek. Duit masuk, duit tu baik. Semua, tiap-tiap cara, makan, minum, cara tidur, cara bermuamalah, semua kena molek belakang. Kena ingat molek. Nampak zahir supaya dengan amalan tu, amalan soleh, tapi niat tak molek. Bukan semaya saja ni, bukan mari sejik saja ni, semua, tiap-tiap cara. Orang ada duduk di dalam hadis pasal ini, orang ada pun prayut dalam hidup dia. Buat gapa-gapa, ada matlamat, ada maslahat, ada pun prayut. Nampak zahir molek, tapi niat tak molek. Nabi katanya lam yakul lahu fil akhirati nasib. Sikit lagi tak ada sikit habuk pahala dia di akhirat. Buat free. Habis masa puluh-puluh tahun. Mak ga tu buat ga ni kerongkan tu kerongkan ni. Tapi tak ada sikit habuk di akhirat sikit lagi pahala yang Tuhan nak bagi. Sebab apa? Sebab buat adanya benda hak efek tujuan dia buat bukan kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan 1 tahun 2023. Bersama dengan 8 bulan ni Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah saya sedia kertas kepada kita pada tahun baru ni dalam tajuknya apakah pembaharuan hidup pada tahun baru. Saya tulis di sini alhamdulillah selepas daripada bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nah, sempena dengan tahun baru 2023 2560. Penulis ingin tujukan nasihat ini agar menjadi semangat kepada pembaca dalam pembangunan diri dan masyarakat. Sama ada hal keagamaan dan hal kehidupan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat dan keberkatan kepada kita. Belum pada kita nak masuk, saya tulis 25 perkara. Boleh jadi makan masa panjang sikit dah. Makan panjang sikit pada hari-hari biasa. Saya dah tengok dalam patitin. Hari ini ni, 41, bulan 1, dah, tahun 2023. Hari ini hari Ahad. Lepas tu, kita duduk lah ni, duduk di bulan ni, bulan hijrah, bulan Jamadil Akhir ni, iaitunya bulan ni. Lepas tu, duduk tengok dalam patitin ni, bulan satu, sama-sama bulan satu, hak pasang hijrah dengan hak sakun ni.
Lama lagi. Nak boleh. Jadi boleh satu sama boleh satu. Tahun baru, wanti neng, dian makara, tahun 2042. Sama dengan pi poso tu, iaitu nya poso 2585. Iaitu nya pi mai tu duduk di Pak Lape bulan Muharram. Tahun 1494. Boleh dia mati dah setengah-setengah hari. Nah. Setengah-setengah hari dia duduk dalam masjid ni mati dah. 2585. Duduk di hari Abu. Lepas tu gi pula. Hak sama juga. Bulan Makara dengan bulan Muharram. Iaitu nya 41 bulan 1 2074 sama dengan 2617. Hak ni lebih pada mati lagi. Jadi abuk tanah. Pi poso 2617. Hari tu iaitu nya hari Senin sama dengan 43 bulan Muharram tahun 1497. Alhamdulillah. Raya akar saja ni. Nak ayat katanya bulan Makara dengan bulan Muharram ni akan mari kepada anak cucu kita sikit lagi. Sama. Lepas tu saya duk tengok dah. Satu kali hok ni hok yang lang. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan 9 dah. Bulan Ramadan bulan 9. Bulan Sakon pun sama pada satu tahun dulu, iaitu nya 2008. Hal pah mari dah. Lah ni 2023. 2008 sama dengan tahun hijrah 1429. Hari tu 41 bulan 9 hak sie, 41 bulan 9 hak hijrah. Sama. Boleh jadi kita tak ada perhati ya. Bila kita perhati tengok, oh ya 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 sama. Ni nak ayat katanya peredaran bulan dengan matahari itu dalam 30 tahun maka dia akan klik jadi sama sekali. 30 tahun. Tu. Alhamdulillah. Nah, habis tu hak pasal akor-akor saya duk ayat. Jadi malam itu pagi hari ni kita tengok sedikit sebanyak dah. Sebenarnya kertas ni saya tak ada niat katanya nak baca depan pok kita. Nak we baca sendiri. Sebab apa? Benda mudah lah. Apa bahasa Melayu? Baca. Saya dah berasa tanya 5 minit tak sampai baca sekeping ni. Tapi kadang-kadang jadi ngajar. Sejar. Mari duduk atibai so. Lepas tu so lagi. Belum ada nak masuk sana. Kita kena periduk bahasa Jawi. Bahasa Jawi lah ni nak mati dah. Lepas kalau misal katanya kita tak periduk bahasa Jawi, bahasa orang tua kita, maka mati. Ha, begitulah. Nah, kita kecek bahasa Melayu ni, kecek bahasa Melayu bukan rasmi tak dia panggil. Kecek pasang bahasa kecek. Bahasa harie. Tapi bahasa tulis saya ni, hak ni adalah bahasa rasmi yang betul dengan cara penulisan dan kaedah dia, tata bahasa dia. Lepas tu saya mula dengan 1 sampai 24 tu saya kita mesti ni maknanya dalam bahasa orang putih dipanggil must, must, must. Saya faham katanya ambil daripada tu juga, must, you must, mesti, mung mesti. Wallahu alam dah ni. Lepas tu boleh baca surat orang terjemuh ke bahasa sia, orang putih tulis, orang Amerika tulis. Dia tulis semua surat dia sutir tu, I have to learn. I have to learn artinya, cantong rian ru. Dia mula sutir surat dia, cantong rian ru, witi ciwit, hija ket khun nai anakot pua patana ton eng, let sang kom. Gitu lebih kore. Orang terjemuh. Saya tengok molek surat tu. Bukan surat saya dah, saya pinje. Baca. Supaya hai kamlang cai kepada kita. I have to learn. Kita, saya mesti belajar cantong rian ru. Rian ru gapo tu? Dia tulis hampir 1000 kali. Dalam tu cantong rian ru nai ciwit. Banyak. Jadi saya tulis di sini untuk kertas kepingnya. Bermulanya satu.
kita mesti berubah dalam setiap cara kehidupan menuju keredaan Allah dan Rasulnya sesuai dengan agama dan keadaan semasa. Oh, ini perhati molek dah. Kalau hurai ia jadi panjang, tapi perhatilah molek gapo yang kita baca. Yang kedua, kita mesti jadi muslim yang berpelajari. Saya baca jadi menaju taning ni. Beramal soleh, beriman kuat, berakhlak mulia, berperaturan, suci zahir dan batin. Yang ketiga, kita mesti atur semua kerja sama ada yang penting dan yang lebih penting untuk kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan umat. Yang keempat, kita mesti memahami Islam secara lengkap dan sempurna. Ini yang kita nak menang-menang ni. Lengkap dan sempurna serta menyebarnya, menyebar Islam tu lah kepada orang Islam dan orang kafir sekadar mampu, sekadar kuasa. Yang kelima, kita mesti bertanggungjawab terhadap keluarga, membinanya, membina keluarga sebaik mungkin serta berdoa semoga diberkati dan dimasuki syurga. Yang kene, kita mesti maju dalam semua hal yang diizin oleh agama. Luas pandangnya, jauh wawasan. Wawasan ini maknanya wisaitan. Nah, kuat bekerja dan bersemangat. Yang ketujuh, kita mesti berganding bahu. Berganding bahu ini makna gana? Maknanya hijau sekali. Tu maknanya ganding bahu, bukan ambil tangan galah bahu orang okay, ada. Kita mesti berganding bahu dalam usaha menegak kebenaran, kebaikan, keamanan menuju ketakwaan dan kemajuan Islam sejagat. Kita nak pasal itu belakang ni. Yang kelapan, kita mesti mempunyai kebolehan dan kepandaian yang boleh memajukan diri serta sedia berkhidmat kepada masyarakat dan umat. Maknanya kalau dia siapa mikham samad, jangan cerdik, jangan bijak sore. Tapi cerdik bijak tu jadi orang lain daripada prayut daripada hak kita cerdik bijak. InsyaAllah dah pakat-pakat khidmat. Yang kesembilan, kita mesti hidup berjamaah yang berpandu kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan apa ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuh kepada pemimpin yang adil, membawa pengikutnya ke syurga. Ini Allah, Rasul dan pemimpin yang kita mesti taat. Yang ke-10, kita mesti berakhlak mulia dan berkepribadian tinggi. Maknanya bukali kapab kita tu. Nah, mikir yang dicontoh, sebenarnya yang dicontohi situ tu. Nah, bukan yang dicontoh dah. Yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umat. Alhamdulillah. Nah, kita pakat mulia belaka akhlak kita ni boleh jadi juruh belaka. Yang ke-11, kita mesti berkorban nyawa. Korban nyawa maknanya jang habis nyawa kita, harta benda, fikiran, kebolehan dan kepandaian dalam membangun agama Allah dan memaju tanah air dengan Islam. Nah, jang belaka. Hidup kita, nyawa kita, harta benda kita, dan insyaAllah untuk agama Allah dan tanah air kita. Untuk Islam lah. Dengan Islam tu. Saya nen benar-benar tu. Dengan Islam. Jangan duduk main pasal puak. Dah tok nenek. Main klum. Main ta'asub. Tak boleh pasal itu. Yang ke-12. Kita mesti menjadi contoh kebaikan, rahmat dan berperi ke manusia. Maknanya ada ke apa? Ada kunatam ceria tam, patu adanya lak manusia tam. Ha tu. Pepatah bahasa Melayu ni saya dek tengok ni. Perkataan yang paling panjang sekali iaitu nya berperi kemanusiaan. So perkataan yang paling panjang sekali, peri kemanusiaan. Nah, gitulah. Iaitu gambar lagi terhadap semua makhluk. Bukan manusia saja dak. Bahkan kepada menata dan kepada benda-benda lain, kita kena jadi rahmat dan kesiablah kepada mereka. Terutama
kepada semua manusia. Sama orang Islam hak tu kau cerak-cerak dah kita. Adik-beradik kita belakang ni orang Islam walaupun kita kenal tak kenal. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Maka kita anggap menjadi tinggi bubuh dalam hati kita persaudaraan kita tu semua dengan orang-orang Islam seluruh dunia. Lepas tu dengan manusia umumnya hak kafir kita kena kesiamlah dan kena dakwah dia, kena royak Islam kepada dia. Yang ke berapa? Yang ketiga belah, kita mesti berpendirian tetap. Maknanya cup yuntik nak nen dah tetap sejajar dengan Islam yang tercinta. Alhamdulillah pendirian kita ni kena jadi kemahkum. Nah, wujud jadi masuk dengan Islam. Ia tidak akan berubah sampai mati sehingga dimasuki syurga. Gitu. Pendirian kita jangan berubah. Pegailah dengan Islam dengan sebenar-benar insya-Allah. Nah, Tuhan akan beri kebaikan kepada kita. Yang ke-14, kita mesti menegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu. Ya galaknya nafsu dok jadi. Dia jadi baloh pecah belah sebab nafsu. Tapi kita kena tegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu. Maslahat. Maslahat maknanya pun rayut. Maslahat tertentu dan fikrah yang tidak berasas kepada Islam. Neukit, kwam kit, pegenge, ideologi dan sebagainya semua tu kena buai benda-benda dia tak sakut dengan Islam kena buai-buai. Nak ngaji tak apa. Nak geti tak apa, tapi jangan duk guna dalam otak, dalam cara hidup. Sebab Allah Ta'ala dia tak reda sama sekali. Hamba dia duk ambil benda lain, duk pergi bubuh dalam cara hidup yang bukan Islam. Yang ke-15, kita mesti berjiwa besar. Berjiwa besar di sini bukan arti takabur, tapi besarnya harapan dan cita-cita. Itu dia panggil orang jiwa besar. Berpandangnya jauh. Jangan mikir pasal setapak, dua tapak. Tapi kena mikir jauh. Sama ada secara peribadi mahupun secara jama'i. Bersungguh dalam gerak kerja. Berharap semoga diredai Allah dan ditakdir baik. Yang kena belah. Kita mesti mengenali hakikat hidup. Ini kena pakat ngaji belakang ni. Kena wirti hidup kita yang sebenar ni. Duk. Mari buat apa, duduk buat apa, nak gimana, kerana siapa. Itu jalan dah. Dia reti hak nisa insyaAllah. Retilah hakikat hidup. Kenapa kau kita berada di dunia? Apa kau matlamat dan tujuannya? Kemana kau arah tuju selepas ini? InsyaAllah, insyaAllah dah. Pakat pahal belakang hakikat hidup. Yang ke-17. Kita mesti mengambil sebab kejayaan serta mempelajari sejarah zaman silam. Orang semua ni kena ngaji perawat saat. Zaman belum pada kita ni gapo orang maju dan bakpo boleh mereka itu mundur. Saya royak sepatah ya. Tahun depan ni tahun 2024 krop 100 tahun kerajaan Khalifah Utsmaniyah jatuh di Turki. Tahun depan. Tahun 2024 100 tahun, satu kurun. Kerajaan Utsmaniyah jatuh di tangan Mustafa Kemal. Yang orang pakat duk cecu katanya dia adalah Atatürk. Iaitunya bidaheng Turki. Tapi dialah yang mengutuhkan Islam. Nah tu. Cukup 100 tahun. Bila kita dengar, Pak, oh boleh jadi zaman tok nenek kita. 100 tahun dulu. Nah tu tahun depan cukup 100 tahun. Masya Allah, nak. Sebab tu kita kena ngaji sejarah. Sama ada sejarah tempat ter kita. Ni sejarah bombing kita dan sejarah dunia, sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah sahabat. Kena pakat-pakat mengaji. Siapa yang minat pasal sejarah-sejarah ni insya-Allah, orang tu dia boleh royak sedap cerita hak zaman dulu dan boleh royak lagi akan datang arah tuju macam mana. Insya-Allah dak. Kenapa dan apakah sebab mereka maju dan mundur? Mundur-mundur ni maknanya lalang. Nah, haloh, rutuh dan sebagainya. Yang ke-18, kita mesti tolak semua sebab penghalang kemajuan diri dan umat yang membawa kepada kesesatan. Tuk sing tuk yang hok jadi kuang
Hok nak maju, kita nak maju. Tapi benda tu dok mari kuang kita. Ha ni kita kena tolak semua. Wo jadi sepak pas sebelah ataupun pas ke belakang benda-benda pasal itu. Nah, terutamanya membawa kepada kesesatan. Allah, nak kerugian dan kemunduran. Hok ni tiga-tiga ni kita tak sel belakang. Sesak tak maju dan rugi dan sebagainya. Yang ke-19 kita mesti jauhi dari kekufuran. Tak ada kira benda hok bawa jatuh kafir ni, jangan. Ya kau klai nifaq. Itu apa? Bawa diri kita jadi munafik. Jangan. Fusuk. Fusuk jadi apa? Jadi orang fasik. Jangan. Lepas tu melaku maksiat, dosa, durhaka, keganasan dan semua sifat keji. Ganah-ganah pasal kuam apa? Hotrai. Lagi guna kuam rundreng dan sebagainya. Semua. Yang 20, yang ke-20, kita mesti hindari. Hindari maknanya liang. Kita mesti hindari dari fikiran yang tidak baik. Dia nak support dengan hal di atas saat ni. Benda-benda pasal fikrah-fikrah tak boleh masuk dalam otak kita. Usaha yang tidak bersih. Tak ada kira. Nak jadi nakan meng kau, nak jadi orang kerja, nego kau, go to go ni. Semua tu kena jadi usaha yang bersih, yang molek. Duit masuk, duit tu baik. Semua, tiap-tiap cara. Makan, minum, cara tidur, cara bermuamalah. Semua kena molek belakang. Usaha yang tidak bersih, amalan yang tidak betul dan niat yang tidak benar. Weh, Fabi. Dia mula apa-apa ni, mula di niat. Mula di mikir, lepas tu niat tak molek, ya molek, tak molek, tak molek, tak molek, tak molek. Tapi kalau sekiranya mikir molek, hati cuci, amalan bersih, perbuatan pun insyaAllah, ya molek. Lepas tu kena adanya takwa kepada Allah semua. Dalam cara hidup kita. Ingat semua. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Jangan puapan dengan benda-benda pasal yang salah, silap. 21. Kita mesti segera mengerja kebajikan. Mengumpul pahala. Dan terus berada dalam kebaikan sepanjang hayat tanpa lenguh dan jemu. Jangan lamak, jangan betak. Ada benda hok molek, buat selalu lah. Nah, jadi kita duduk neuna orang yang buat kebaikan. Yang ke-22, kita mesti mati dalam Islam. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni ayat ni dah ni. Kita mesti mati dalam Islam dan berdoa semoga dimasuki syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, syuhada dan salihin. Semolek-moleknya mati syahid kita. Kita naknya nak mati syahid. Nah, demi agama Allah dan untuk jaga bumi yang tercinta. Yang ke-23, kita mesti selaras hidup sesuai dengan Al-Quran. Selaras-selaras ni maknanya sod klong. Hidup kita jadi sod klong, selaras dengan Quran, sunnah dan tata tertib yang baik sesuai dengan kemajuan dunia semasa. Rabob, rabiab. Orang atur, orang buat tu jalan tu. Nak jadi molek belakang. Walaupun benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi dia adalah peraturan dan undang-undang. Maka kita kena we masuk. Sebab tu dasar hidup kita ni jangan we salah dengan hukum Allah, sunnah Nabi dan jangan we salah dengan undang-undang. Itu cara hidup. Yang ke-24, kita mesti sempat dengan semua gerakan. Kan kan wai, semua atas muka dunia ni tak sama ada yang memajukan Islam dan sebaliknya. Kelum mana hok duduk kelun wai nak jadi maju Islam. Lepas tu ada juga kelum tang-tang duk wang pen nak putus Islam. Nak putus orang Islam serta berdoa semoga Allah membantu kita. Yang ke-25, hok ni tak serupa sikit. Kita tidak redha melihat orang Islam mundur. Orang dari ti Islam dia tak boleh tengok orang Islam lalang. Ya hilipan dah lalu tengok pak tak agaknya buat apalah orang muda jadi lagu ni. Buat apalah orang Islam duduk lagu ni. Ya hilipan dah. Sebab apa? Orang ada jiwa bersih, dia nak jadi semua sangkom tu bersih. Sebab tu kita tak redha tengok orang Islam mundur, hina, hancur, berpecah belah, berpurak peranda, lepas tu mengerja amalan ahli neraka. Oh. Pas siapa nak pergi redha lagu tu? Kalau misal katanya orang-orang Islam kita duk buat, duk jadi, sebab orang Islam duk jadi macam tu.
Saya tengok kertasnya ada sikit lagi, saya tulis hadis tapi tak ada terjemah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qan, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ah wad-din wan-nasr wat-tamkin fil ard. Beri berita baiklah kepada umat ni. Nabi hai kamlang cai kepada umat Islam ni. Dengan apa? As-sana, dengan kemuliaan ketinggian. War-rif'ah. Ar-rif'ah maknanya ketinggian juga. Ni nak ayat katanya Nabi hai kamlang cai kepada kita, umat ini tetap akan maju dan akan tinggi. Wan-nasr, wad-din, sekali lagi. Wad-din iaitu apa? Dengan agama. Wan-nasr dan pertolongi kemenangi, watamkini fil ard, dan tetaknya ada di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Ni tengok Nabi sendiri wis semangat kepada umat nak jadi kuatnya umat. Wa huwa yashku fi sadisah. Orang hak riwayat hadis ni iaitu Ubay bin Ka'ab duk waswah perkara yang kene tu gapo tak ingat Nabi royak. Nabi pun royak lepas pada tu qan, faman 'amila minhum 'amal al-akhirah lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati nasib. Sesiapa yang beramal amalan napak pasang amalan akhirat tapi dia buat kerana dunia, ingat molek ni. Ha ni kena ingat molek. Napak zahir serupa dengan amalan tu amalan soleh tapi niat tak molek. Bukan semayel saja ni, bukan mari sejik saja ni, semua tiap-tiap perkara. Orang ada duduk di dalam hadis pasal ini, orang ada pun prayut dalam hidup dia. Buat gapo-gapo ada matlamat, ada maslahat, ada pun prayut. Napak zahir molek tapi niat tak molek. Nabi katanya lam yakul lahu fil akhirati nasib. Sikit lagi tak ada sikit habuk pahala dia di akhirat. Buat free. Habis masa puluh-puluh tahun. Buat gitu, buat gini, kerongkan tu, kerongkan ni. Tapi tak ada sikit habuk. Di akhirat sikit lagi pahala yang Tuhan nak beri. Sebab apa? Sebab buat adanya benda hak efek, tujuan dia buat bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana ada benda yang duduk, duduk selik dalam hati dia. Itulah sekeping yang saya tulis. Hadis ni riwayat ada di dalam Musnad Imam Ahmad 21220 dan 21222. Alhamdulillah. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Semoga ia dah bermanfaat dan berfaedah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.